jadi tukang parkir itu enak loh. Cuma modal teriak, maju, mundur, maju, mundur. Dalam satu hari, saya bisa dapat ratusan ribu rupiah. Tapi, seenak-enaknya saya, lebih enak tuh si Syahrini. Soalnya, dia itu cuma teriak, maju, mundur, maju, mundur, cantik, cantik. Dalam satu hari, dia bisa dapat ratusan juta rupiah. Padahal, setahu saya, Syahrini itu nggak punya pengalaman sama sekali jadi tukang parkir. Bener ada tukang parkir nih. Ya makasih ya bang. Eh mau kemana lo? Main makasih aja. Emang gue ngucapin selamat ulang tahun. Eh abang siapa bang? Kang, nih gak liat nih pakai rompi. Ribut amat sih. Lagi. Sejak kapan lo belanja gas dikasih kantong resek? Bang, abang ngapain? Ngapain? Jangan pura-pura lo. Pura-pura apa? Pura-pura ngapain? Pura-pura ngapain? Saya mau pergi bang, saya mau ini udah parkir, saya mau langsung jalan. Ya bayar dong. Bayar apaan? Saya datang ke sini abang nggak ada, saya mau pergi, abang nggak ada. Di, gua datang pas lu mau pergi aja lu protes, gimana kalau gua datang pas lu datang? Harusnya bang, di mana-mana tukang parkir bang. Saya datang abang ada, saya pergi abang ada. Jangan tiba-tiba nongol. Mana gua tahu lu mau datang. Kalau mau datang kabarin dong. Ya udah sekarang lu mau bayar enggak? Kalau saya enggak mau bayar, gua tungguin. Kalau saya bayar, gua kantongin. Gua kantong enggak apa enggak. Jangan bawa gas lo, motor lu udah ada gas, itu kenceng lo. Gasnya double. Gasnya dua lo. Gasnya double. Enggak bang, bantuin ini bang. Enggak. Abang enggak jaga motor saya, abang cuma narik ongkosnya aja. Wah, lu gua bilang teman-teman gua ngatin lu. Abang nunjuk. Tuh, teman-teman gua ngatin lu. Nih, woi. Woi, enggak mau bayar nih, woi. Woi, enggak mau bayar nih. Tuh. Woi. Bayar lo. Apa? Bayar. Bayar orang abang enggak jaga. Jadi. Berapa sih? Lu anak gunung. Nombak. Gini dong, tangannya gini. Aduh, entar. 2000. 5.000 nih, 5.000. Oh jangan, saya lain kali gak mau parkir di sini. Wih. Mas, ya? Lihat gak? Ya lihat, kalau dapatnya lihat lah. Lihat apaan tapi... Belanjaan saya mana? Lah, tadi bapak kan dari dalam, ketinggalan kali di dalam. Hah? Nggak ada. Kok bisa nggak ada emang tadi bapak beli apaan? Pulsa. Nggak ditenteng, beli pulsa. Oh iya ya. Beli pulsa dimasukin ke handphone. Oh iya. Udah masuk tadi ya? Udah masuk. Lah? Motor saya mana? Motornya? Ketinggalan kali di dalam. Motor di dalam? Kok dikira mobil? Pulsa. Bercanda. Mana nanya apa? Hah? Motornya kayak apa? Duh, kok bisa hilang sih? Ingat-ingat dulu, coba-coba ingat-ingat. Ya, saya ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu. Woi, lama amat sih. Ya, saya ingat-ingat motor saya yang dulu. Bukan motor yang dulu, kan ingat-ingat. Ingat-ingat dulu, motornya warna apa? Bukan dulu motornya warna apa? Ngomong motor yang lagi mau dicari nih, motor warna apa? Ingat-ingat dulu. Iya, emang. Ah. Pink. Yakin, pink? Bukan, Deng. Merah muda. Sama, Kak. Gila. Ada ciri-ciri lain gak? Hah? Ada ciri-ciri lain gak? Ada apanya kayak gitu apa? Hah? Businya karatan atau apa gitu? Bensinnya mau habis. Hah? Bensinnya mau habis. Terus? Oh, businya kepalanya agak grepes nih, saya gosok tuh. Bensinnya mau habis. Bodo amat, bensin tumpah juga saya gak peduli. Gak kelihatan ciri-ciri itu yang lah? Fisik gitu. Gak kelihatan ya? Gimana? Kalau gak kelihatan kok saya tahu kalau bensinnya mau habis? Bapak yang punya. Berarti kan kelihatan. Oh,
ada tulisannya. Ya, lupa. Nah, itu penting, itu ciri-cirinya. Ada tulisannya. Bisingnya, tulisan. Nah, tulisannya apa? Di motornya. Nah, itu yang saya nggak ingat, tulisannya apa. Iya, tulisannya apa? Ah, tulisannya saya lupa. Saya tanya, iya. Kata Bapak ada tulisannya. Tulisannya saya lupa. Tadi katanya ingat. Lah ya ingat, tulisannya itu saya lupa. Ngapain sih tulisin motor saya lupa? Lah, motor-motor siapa? Bapak. Ya terserah saya dong nulisinya. Nah, kalau situ punya motor, tulisin saya ingat juga saya nggak protes. Tadi Bapak parkir di mana? Parkir di mana? Ingat-ingat sini. Mas, sini. Ini mohon maaf Mas, ini berarti udah jelas hilang motor saya. Hah? Anda harus tanggung jawab. Ini saya minta ganti rugi nih, tukang parkir kok sembarangan lu. Motor saya hilang, buktinya gimana? Ini kok, saya mah tukangnya parkirin mobil Pak, bukan jagain, parkirin motor, bukan jagain motor. Loh, parkir harus jaga dong. Gunanya apa diminta bayaran kalau motornya gak dijaga? Karena saya parkirin, supaya motornya parkirnya gak belok-belok. Wah, kalau itu saya gak perlu ada, saya cukup tukang parkir. Ya saya tukang parkir. Tapi tanggung jawab nih, kalau enggak nih saya laporkan nih. Laporin siapa? Istri saya. Istri. Eh, enggak takut. Eh, kamu belum tahu istri saya itu punya teman hansip. Pokoknya hansip mau ngelaporin gue. Eh, tapi hansip itu tetangganya security. Security urusan dia apa? Security-nya itu punya anak, nah itu polisi anaknya. Anaknya security itu polisi. Polisi, Pak. Lah, polisi itu punya teman masuk tentara. Ini saya laporkan istri damai saya. Damai aja Pak, damai Pak. Bisa dilaporkan nih, biar polisi damai, itu yang ngurus nanti. Kok bisa dari istri langsung sampai ke tentara Pak? Lah itulah rentetannya. Koneksinya jauh juga ya. Jangan istri, menyepelekan. Saya damai Pak 2000 deh Pak. Eh, beda motor ganti rugi 2000 apaan? Kalau mau damai 20 juta. Saya tukang parkir Pak, duit dari mana 20 juta Pak. Pak. Sehat, nah mohon maaf. Pak, tolong Pak, damai Pak. Kamu ngapain sih Pak? Ah. Bu, tuh Bapak SMS, baca dulu. Ya. Langsung aja ngobrol itu udah nyambung. Saya udah terlanjur SMS. Saya udah terlanjur SMS terkirim. Bayar loh itu SMS, nanti kalau gak dibaca, mubazir. Itu udah nyambung, langsung aja ngomong. Ngapain nyuruh dia baca SMS? Istri saya telepon. Telepon. Gimana? Udah dibaca? Oh, udah dibalas SMS-nya. Ya, tak baca dulu. Istri udah balas. Suruh telepon balik SMS-nya gitu. SMS-nya telepon balik. Eh? Apa? Oh tadi saya naik ojek tadi. Waduh. Oh iya. Mas, saya pulang dulu Mas. Ngelapor. Maju lo kalau berani lo. Mentang-mentang istri lu temennya hansip api tentara. Duh, hilang lagi motor jangan-jangan nih. Nyari apa, Bu? Bu, nyari apa? Tinggi. Tinggi? Orang? Besar. Tinggi besar. Tiang listrik, apa sih, Bu? Ini? Aduh, di mana ya? Nyari apa, Bu? Lihat nggak? Iya. Suami saya. Suami, Bu? Kayak apa orangnya? Tinggi. Besar. Pakai baju? Tadi pakai baju coklat. Udah pulang. Orang di dalam telepon-teleponan. Udah pulang. Ngaku motor yang katanya naik ojek. Wah. Terlaluan. Kok saya yang disalahin? Saya balik dulu ya. Entah sini. Mas Badu. Cariin Kang Ojek dong. Kang Ojek? Emang tadi parkir di mana Kang Ojeknya? Ih, parkir di mana? Aku mau cari ojek baru. Oh, anterin mau pulang ya ojek. Duh, anterin ya? Emang Abdu mau nganterin aku? Enggak, ayo. Sini, naik yuk. Udah, tenang aja. Ini motornya kagak ada yang agak rendahan dikit gitu? Susah pakai rok. Enggak apa-apa, nih. Apa ya? Jangan lontong pada jemben. Kaget loh, kayaknya mau nganterin aku juga. Keluar semua anak buahnya dia. Ayo. Serius mau nganterin aku? Tenang aja, aku anterin. Ayo. Kemanapun? Kemanapun, aku akan anterin kamu. Bener? Oke. Ayo, let's go. Ah, ketinggian, Mas Bedu, aku duduknya gimana tuh?
tolong bukan di situ, tapi kesana, kesanain. Kemana? Kesanain kaki, nah iya. Nah. Aduh, mau naik motor aja pake digituin. Kakinya pegal, ayo. Aduh. Ya. Nenek kok di sini, Nek? Hah, loh, nenek. Kok nenek, kakek? Enak aja ini cewek saya, nenek. Hah? Ini bukan nenek istri saya. Bukan. Bukan kali ke, mungkin istrinya lagi beli buah kali di sana. Jadi ingat nenek istri kakek udah meninggal dulu. Loh, ngapain nanya nenek tuh tadi kalau udah meninggal mah? Ini saya mau cari motor saya mana ya? Motor saya, Abdu, itu lagi nyari motor. Kamu kan tukang pasir di sini. Pasir, tukang pasir. Motor saya mana? Motor. Motor. Tadi kakek parkir di mana? Ini kalau motor saya nggak ketemu, saya sandera loh. Kenapa jadi aku yang disandra? Sandra aja dia, kakek. Ini siapanya kamu? Ini teman deket saya. Teman doang, tadi mau dianterin pulang, kakek. Mau saya anterin pulang. Ya udah kalau nggak ada, sama dia aja tuker motornya. Ih, kenapa aja nggak mau, dia ngilangin kan bukan aku. Ini motor saya mana? Ini kuncinya nih, motornya mana nih? Ya, mana ini kayaknya kunci rumah kayaknya ini mah tuh. Kunci lemari kakek, bukan kunci motor. Bukan, ini adalah kunci hatimu. Makin tua makin jadi ya begini. Aku bingung deh, udah deh. Abdu. Kakek kalau gitu aku pulang sendiri aja ah. Jadi naik motor nih, nganterin. Ya ini mau gimana mau dianterin, ini pada naik ngobrol. Naik ojek aja. Ojeknya kagak ojek ada. Ojek gendong. Udah kalau kayak gitu, aku mending jalan kaki aja pulangnya. Ya, jadi tak. Ah udahlah, gak usah pegang. Jadi tak. Nah ini gimana motor saya? Tadi kakek tak parkir di mana motor, cari parkir aja coba-coba. Coba colokin semuanya. Aja di mana tuh motornya yang mana. Colokin, muata kali colokin. Ini susah. Itu tempat spion. Ada bacanya. Key, open off tuh. Pantesan gak ada siapa-siapa. Kenapa bang? Spion. Spion, kaca spion. 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 Nih ya. Gak bisa nih. Bukan nih, kayaknya bukan yang ini. Yang mana? Gak tahu nih, cobain aja. Mereknya coba. Yang mana sih yang ini? Itu kan ada mereknya tuh. Iya. Yang ini motor kakek ya? Nggak tahu. Ya ini dia nih. Tuh. Nah itu bisa nih nyala nih. Hah? Oh berarti ini ya? Iya. Ah bener. Iya berarti yang ini nih. Ini helmnya punya siapa? Ya punya kakek, kalau dia motor kakek, dia helm kakek dong. Makasih ya. Hei, maling! Maling ya? Maling ya? Ada maling! Maling! Ada maling! Maling! Maling nih! Kamu mau maling motor saya kan? Hah? Ini benar. Ini ada kuncinya. Itu mau ngapain begini? Pake kabel-kabel segala. Punya lain kan? Maling kan? Ini bantuin motornya kakek. Ini dia. Wah, bikin. Wah, mading lu. Maling lah tadi ini. Emang benar kek? Gak tahu. Kakek sih gak tahu. Kakek juga nemu ada kunci motor di dalam. Gak tahu punya siapa. Pas di sini. Jadi kakek pulang aja gak tahu motor siapa. Ini aja gak tahu.